semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Dunia PKXD. Kembali lagi dengan aku Pepita Pepito PKXD. Hari ini aku akan mengajak kalian membahas satu spoiler. Tapi sudah bukan spoiler lagi karena kalian semua sudah update ya teman-teman. Apa sih itu spoilernya Pepita? Oke, kita gak akan lama-lama lagi. Kita langsung teleport aja ke pantai. Yes, kita sudah sampai di sini. Oke, teman-teman. Sebelum kita ngebahas spoilernya, jangan lupa untuk subscribe channel Pepita Pepita PKXD. Kalau kalian suka dengan video aku, kalian bisa tekan tombol like and share dan drop komen di bawah kalau kalian ingin bertanya sesuatu. Nah, kalau kalian ingin update tentang PKXD, kalian bisa klik tombol ring the bells-nya ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja menuju pakaian VIP. Apa sih yang ada di spoiler kali ini? Nah, kita udah ada di pakaian super VIP nih teman-teman. Sekarang kalian bisa lihat ya yang ada di layar kaca kalian tentang spoilernya. Aku tuh baru mau ngasih tahu spoiler ini, tapi ternyata kemarin PKXD langsung di update. Ya, seperti itu. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Jadi PKXD itu mengeluarkan pakaian terbaru Armor. Tapi apakah pakaian itu fungsinya sama dengan Bear Armor dan teman-temannya? Aku gak tahu nih teman-teman. Kalau sama seperti ini, kayaknya gak mungkin ya teman-teman. Aku juga belum tahu fungsinya apa. Ataukah seperti ini teman-teman? Nah, aku belum tahu jelasnya seperti apa. Kalian bisa lihat di spoiler yang ada di layar kaca kalian ini. Ternyata yang ada baru itu adalah pakaian hiu. Ini sih mungkin sepertinya seperti armor yang di pajang ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa langsung lihat aja. Kalian bisa klik tanda plus yang di atas. Oke. Ini dia. Hiu hebat, pakaian untuk menguasai lautan. Dengan harga 250 gram, sekalian mendapatkan helm armornya, kemudian perisainya, bajunya, celananya, sepatu menyelamnya, dan sarung tangannya. Semuanya berwarna putih atau silver ya. Oke deh, aku kan belum tahu nih teman-teman ya, fungsinya untuk apa. Nanti akan aku review selanjutnya dan aku akan beli. Apakah sama dengan armor yang ada di sini? Itu aku belum tahu ya teman-teman ya. Tapi yang pasti itu keren banget dan kalian harus milikin. Karena kalau setiap update kalian tidak milikin, itu kayaknya pasti ada yang kurang ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak membeli juga tidak apa-apa, karena sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan kalian. Oke, hari ini aku akan mengajak kalian. Sebenarnya aku pengen beli armor juga teman-teman, tapi armor yang mana aku masih belum tahu. Coba kita lihat yang ada di atas aja. Kemarin ada diskon, aku belum sempat beli ya teman-teman, atau aku tunggu diskon lagi ya teman-teman ya, karena harganya lumayan banget nih. Aku sudah punya news baju baja. Aku belum punya dragon armor. Ini aku belum punya semua nih teman-teman. Oke, aku masih mikir-mikir nih teman-teman. Kira-kira kegunaannya apa ya? Mana yang lebih bagus? Aku belum tahu nih teman-teman. Apakah bear armor ataukah dragon armor? Atau kita lihat di pakaian super VIP. So, jadi buat teman-teman semuanya, aku sudah bilang tadi ya teman-teman ya, kalau update-nya ternyata ada pakaian hiu yang seperti di kaca kalian ini. Nah, kegunaannya apa nanti aku akan update lagi. Sekarang aku mau coba lihat dulu, dan aku belum punya ini semua nih teman-teman ya. Kira-kira aku mau beli apa ya teman-teman ya. Aku udah punya perisainya, tapi aku belum punya helmnya.
Kalau ini syak, coba kita lihat. Nah, ini tasnya teman-teman, atau mungkin seperti ini ya. Tapi kalau ini kan cuma seperti ini aja dan gak ada bajunya. Ini juga sepatunya kan gak ada ya teman-teman ya. Atau mungkin berbeda ya teman-teman. Coba kita lihat. Kayaknya beda nih teman-teman, karena paket yang tadi dia sudah ada baju dan lengkap dengan celananya. Atau mungkin beda ya teman-teman ya. Oke deh, aku masih mikir-mikir ya teman-teman, karena aku kurang suka sebenarnya menutupi wajah aku. Nah, oke teman-teman, untuk review selanjutnya apa kegunaannya dari paket yang hiu tadi, kita lihat. Nah, aku belum tahu nih apa fungsi dan kegunaannya. Nanti aku akan review. Kayaknya segitu aja update terbaru dari aku. Mudah-mudahan kalian suka dengan video aku dan bisa langsung update. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan like video aku jika kalian suka, and share, dan drop komen di kolom komen bawah. Terima kasih, sampai jumpa di konten video berikutnya.